Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ati wa waffaqona litiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zazarona an kulli ma'asyatin wa bid'atin. Ashadu an la ilaha illallah al-ma'bud biqawanini syari'ah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-makhsus bi'adhamis syafa'ah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi bersama saya Hamdan Suhaimi selaku Ketua PW Rijalul Ansor Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab-kitab karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid ini merupakan syarah dari matan Ad-Durrul Farid yang mengkaji tentang ilmu tauhid. Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahi kitab ini dengan narasi yang cukup detail, jelas dan komprehensif dengan perangkat balagoh, perangkat mantik yang lugas dan bisa dimengerti, sehingga dalam karya Syekh Nawawi di kitab Fathul Majid ini menguraikan tentang ketauhidan atau menguraikan tentang teologi Islam bisa dipahami dari seluruh kalangan umat Islam. Semoga saja kajian ini, kitab Fathul Majid ini, ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akan mengawali kajian ini dengan membacakan kitab Fathul Majid secara tematik, tidak secara lugawi atau lafad demi lafad, kalimat demi kalimat, atau kalam demi kalam, hanya saja sifatnya tematik untuk memperjelas tema mana yang perlu disampaikan dari kitab ini, sehingga pemirsa bisa memahami dan mengerti apa yang digagas, apa yang dipikirkan, apa yang dituangkan oleh Syekhina Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini untuk umat Islam di Nusantara ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada petikan ayat dari surat Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu warrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidu, la ilaha illahu warrahmanirrahim. Ayat ini jadi kata kunci dari kitab Fathul Majid sebagai satu pedoman untuk menjelaskan apa itu tauhid, apa itu akidah. Mengingat ini masuk dalam rumpun ilmu agama Islam yang masuk dalam kategori usuluddin,
atau pokok-pokok ilmu agama. Sehingga wajar apabila ilmu tauhid termasuk usuluddin, karena tidak boleh jadi ikhtilaf, tidak bisa jadi khilafiyah atau perbedaan. Ini harus dijelaskan dengan penjelasan yang konkret, yang detail, yang komprehensif, tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami dan cukup diyakini. Mengingat ini adalah wilayah keimanan. Dengan belajar ilmu tauhid, semoga keimanan kita semakin kuat, semoga kita semakin kuat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil maujudi lidzatihil qadimi al-baqi al-mukhalifi lil khalqi al-ghaniyi lidzatihil wahidil qadiri al-muridil alimi dzil hayati was-sam'i wal basari wal kalamil qadim. Utawi sekai puji iku tetep kadhe Allah kang maujud lidzatihi kadhe zat Allah al-qadimi kang dingin, al-baqi kang kekal, al-mukhalifi kang sulaya lil khalqi maring makhluk, al-ghaniyi kang suge lidzatihi kadwe zati Allah, al-wahidi kang tunggal, al-qadiril murid kang kuasa, al-muridi kang kersa, al-alimi kang uninga, zil hayati kang ngedueni kauripan, wasam ilan ngerungu, wal basori lan mendelengi, wal kalamilan ngomong, al-qadim kang dingin. Wassalatu wassalamu ala afdhalir rusuli shadiqin fi da'wahum wa ahkamihim al-ma'sumina min manhiyati dhahiri wal batin al-muballighina lima yajibu alaina tasdiquhu wa ala ali wa ashabihi ajmain. Wassalatu lan utawi rahmat wassalam lan keselamatan ala afdhalir rusul mugi tetep ing atase kang luwe utama-utamane sake utusan as-sadiqina kang bener kabeh fi da'wahum ing dalem dakwahe rusul wa kamihim lan hukum-hukume rusul al-ma'sumina kang den raksa kabeh min manhiyati zahiri saking sake cegahan kang zahir wal batin lan batin al-muballighina kang menyampaikan kabeh lima yajibu alina kadue barang kang wajib ing atasi kita tasdiquhu apa ngebenerakene barang wa ala alihi wa sahbi ajmain lan mugi rahmat lan keselamatan tercurah ala alihi ing atase keluarga ni Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbi lan beberapa sahabat di Kanjeng Nabi Muhammad dan sakai sahabat-sahabat di Kanjeng Nabi Muhammad ajmain sekabehe amma ba'du. Fayaqulu al-hakirul mu'tarafu bidhanbi wa tasfir wa taqsir Muhammad ibn Umar al-Jawi wa haballahu lahuma al-musawiyah wa hadha syarhun latifun ala durril farid fi aqaid ahli tauhid lil anlamatil fahama syekhi wa sayyidi syekh Ahmad Nahrawi ghafarallahu lahu jami'al masawi wa afadhu alina min barakati sammaituhu fathal majid syarhad daril durril farid fi aqid ahli tauhid. Ini adalah penjelasan mukaddimah dari kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya kitab ini merupakan syarah atau penjelasan secara detail untuk menjelaskan tentang kitab matan
karya gurunya beliau namanya Syekh Ahmad Nahrawi di bidang ilmu tauhid, yakni kitab Durrul Farid fi Aqaid Ahli Tauhid. Beliau memberi judul syarah kitab Durrul Farid ini adalah Fathul Majid. Fathul Majid merupakan syarah daripada matan atau risalah Durrul Farid ala Aqaid Ahli Tauhid, karya Syekh Ahmad Nahrawi yang merupakan salah satu di antara guru-gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Langsung saja kita akan membahas tentang karya atau kajian Syekh Nawawi dalam Fathul Majid ini tentang ilmu tauhid dengan tema tentang penjelasan bahwa Allah itu adalah ada atau eksistensi Allah ditentukan, dikuatkan oleh beberapa dalil yang utama, terutama sekali dalil nakli dan juga adalah dalil akli. Dalil nakli, dalil berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat dalam Al-Quran atau ayat qauliyah. Sedangkan di samping Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran juga dikuatkan dalil nakli ini dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atsarnya para sahabat Kanjeng Nabi. Ini merupakan sumber-sumber daripada dalil nakli yang menjadi rujukan utama dalam membahas ilmu tauhid, dalam mengurai tentang argumentasi-argumentasi keberadaan Allah, eksistensi Tuhan, baik sebagai Tuhan maupun sebagai pencipta dan juga pemelihara dan juga yang menghidupkan, yang memberi rezeki dan juga yang mematikan. Di samping dalil nakli adalah dalil akli. Dalil akli ini adalah dalil yang bersumber pada akal pikiran. Tentu dalil akal ini diprinsipi dengan ilmu juga. Ilmunya yang dikenal sebagai ilmu mantik atau dalam bahasa filsafat Yunani, logika. Logika ini pertama kali disusun, diciptakan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Aristoteles ini adalah murid daripada Plato. Plato adalah murid daripada Sokrates. Dan Sokrates salah satu pendiri atau peletak dasar filsafat Yunani yang bergeser dari filsafat alam ke filsafat manusia dan filsafat ketuhanan. Maka Aristoteles menyusun ilmu logika atau filsafat logika sebagai dasar pijakan untuk mengurai ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang lain yang masih menjadi misteri kala itu. Dengan logika, Aristoteles membedah misteri-misteri alam tersebut sehingga kemudian dari logika itu timbul ilmu pengetahuan baru yang disusun, yang diciptakan oleh Aristoteles. Nah, ini salah satu karya daripada Aristoteles, yakni ilmu logika, kemudian berkembang di dunia Arab di abad ke-9 Masehi sejak dinasti Abbasiyah berdaulat di negeri Baghdad atau beribu kota di Baghdad, Irak, dan menjadi mercusuar peradaban ilmu pengetahuan dunia sehingga filsafat masuk di wilayah tersebut, di wilayah Arab atau dunia Islam, dan berkembanglah di sana sehingga menjadi ilmu baru, ilmu terapan baru, campuran daripada kebudayaan Arab dan ilmu mantik atau ilmu logika
sehingga kemudian orang Arab atau dunia Islam mengenalnya sebagai ilmu mantik. Mantik-mantik itu adalah yang berpikir, yang berpikir, yang berpikir, mantik, yang memikirkan, yang berakal, sehingga ini juga disamakan pengertiannya dengan ilmu logika. Jadi ilmu logika sangat-sangat bisa dijadikan dasar utama dalam menjelaskan ilmu tauhid di sini. Bukan berarti sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang diharamkan, tetapi ilmu logika atau ilmu mantik layak dijadikan alat untuk memahami tentang ketuhanan Allah. Karena apa? Menggunakan prinsip dalil nakli dan dalil akli. Untuk tidak tersesat cara berpikirnya, maka harus dengan instrumen ilmu pengetahuan bernama ilmu logika. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mengenal Allah? Untuk mengenal Allah, tidak harus kita menggunakan perangkat ilmu ma'rifat, tetapi juga dengan menggunakan ilmu tauhid, kita akan bisa juga membahas tentang eksistensi Tuhan atau keberadaan Tuhan. Bagaimana cara mengurai, cara menjelaskan eksistensi Tuhan itu berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Di sini Syekh Nawawi menjelaskan dengan perangkat-perangkat ilmu mantik sekaligus mengambil daripada dalil-dalil nakli yang sudah mu'tabar sebagai dalil tsubuti tentang eksistensi Allah. Artinya, keberadaan Allah ini tidak hanya dikuatkan oleh dalil nakli, juga dikuatkan oleh dalil akli. Oleh karena itu, pemirsa, mari kita teruskan kajian ini dengan beberapa penjelasan-penjelasan yang tertulis, tertuang di kitab Fathul Majid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wad-dalilu ala wujudillahi ta'ala hudutsul alam wa huwa kullu mawjudin siwallahi ta'ala ay wujuduhu ba'da adamin. Lan utawi dalil ingatasi wujudi Allah ta'ala hudutsul alam iku baruni alam. Alam ini baru salah satu bukti bahwa ada yang menciptakan. Lantas siapa yang menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya? Jika bukan seorang atau jika bukan kekuasaan yang mutlak, jika bukan pencipta yang maha kuasa, oleh karena itu hanya satu-satunya zat mutlak, hanya satu-satunya yang mencipta semesta raya dan segala isinya adalah yang disebut zat mutlak, kekuasaan yang mutlak, kekuasaan absolut. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuasaan absolut atas alam semesta raya ini beserta isinya? Tidak lain dan tidak bukan Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu, kalimat tauhid yang sering kita wiridkan, yang sering kita zikirkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, merupakan kalimat yang sangat spiritual sifatnya, yang sangat energik sifatnya, yang sangat prinsipal sifatnya. Kenapa? Itu merupakan kalimat pernyataan dari hati, dari qalb, tasdiqun fil qalb, menyatakan kebenaran dalam hati. Kemudian wa ikrarun bil lisan, diikrarkan dengan ucapan. Wa amalun bil arkan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Artinya keimanan itu dibarengi dengan amal soleh. Amal soleh akan menjadi hampa kalau tidak diprinsipi oleh iman kepada Allah. Iman hanya iman saja, namun tidak dengan amal soleh juga sia-sia. Artinya hidup dengan iman dan amal akan membawa manusia, akan membawa hamba Allah menuju keselamatan fid dunia wal akhirah.
Wa dalilu ala wujudillah lan utawi dalil ing atase wujudi Allah Ta'ala khudusul alam iku anyari alam. Wa huwa kullu mawjudin siwallahi Ta'ala lan huwa iya alam iku saban-saban kang ana siwallahi Ta'ala selian Allah Ta'ala. Ay wujuduhu tegese wujude alam ba'da adamin suwiselakane. Jadi alam semesta seperti kita, seperti bumi ini, gunung, langit, sungai, pohon-pohon, binatang-binatang merupakan ciptaan daripada Allah yang didahului ketidakadaan. Adanya didahului oleh ketidakadaan. Prinsip ini yang kemudian disebut wujuduhu ba'da adamin. Wujuduhu ba'da adamin. Adanya itu adalah sebelum adanya itu didahului ketiadaan dan akan berakhir pula dengan ketiadaan pula. Kita ini hanya adalah ciptaan Allah dan hidup di dunia hanya sekedar jembatan menuju alam yang nyata, alam yang hakiki, yakni alam akhirat. Di dalam alam akhirat nanti kita akan hidup selama-lamanya. Wa tarkibud dalil antakul al-alam hadithun ay mawjudun ba'da adamin. Wa tarkibud dalil lan utawi menyusun dalil ini antakula al-alam hadithun iku arep entang ucap sira ing lapan al-alam hadithun utawi alam iku baru. Utawi alam iku baru. Yang dimaksud utai alam iku baru adalah bahwa alam semesta raya ini diciptakan dengan kebaharuannya. Dengan kebaharuannya. Artinya baru ini tentu didahului dengan ketidakadaan. Ketidakadaanlah yang mengawali daripada kebaruan alam semesta raya ini. Jauh sebelumnya bahwa alam ini belum ada, maka ketika ada menunjukkan kebaruan alam tersebut.